Ini adalah cara bagaimana ganti bearing depan motor Satria F. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuka as roda, kita lepas. Jadi buat teman-teman semua nih, untuk ciri-ciri kelahar motor yang harus diganti atau rusak, itu ciri-cirinya pertama itu muncul suara kasar dari depan, terus kemudi itu setir berat kayak oblak, terus ban depan itu kayak bergoyang-goyang itu. Untuk pengereman, rem depan juga kadang masuk, kadang ngelos. Nah, itu udah ciri-cirinya ya, ciri-ciri bearing udah aus atau rusak, goyang. Pakai tipe 6301. Jadi caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Pertama itu kita lepas dulu bearing lama, lalu tinggal kayak begini tuh. Jadi sangat mudah sekali dan sangat simpel. Tinggal tiru aja ya buat teman-teman, asal punya alatnya di rumah. Nah, ini kita elap dulu banyak karat. Itu namanya bos roda. Dilap dulu. Terus masukin lagi. Jadi bearing itu ada dua sisi ya, kanan dan kiri. Ya, kita pantek biar masuk ke dalam. Nah, ini kita pemasangan seal. Ini sangat berguna sekali ya untuk melindungi bearing ini dari debu, agar debu-debu itu enggak masuk, jadi terhalang sama hasil. Kita pasang satu lagi. Nah, ini udah selesai prosesnya ya, proses pemasangan lahar Satria F. Sekarang kita tinggal masang kembali. Oke, finishing, tinggal
ngencengin baut. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe, dan boleh yang mau tanya-tanya silakan bertanya di kolom komentar ya. Joss, selesai.